السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته إن الله يعني للرجال والجنة فينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاحاتهم وبركاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على بلادهم ويأجرنا في زبردهم إلى فئة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكرا ونفعا وَالْإِنْدِفَاعَ والإفادة والاستفادة والهثاء على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Wala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'lumi bidarain Allahumma abdah kulubana kutuhal arifinu bihidmatika wa nusur alayna Birahmatika ya rahimin -ra Ila antal Melanjutkan yang kemarin bicara tentang kasab atau usaha, maka dari pengertian usaha ini muncul tiga mazhab: ada Kalderia, ada... Jabariyah ada ahlu sunnah wal jamaah. Maka orang yang nggak paham nggak bisa memisahkan ini, maka akan tergiring keluar dari pahamnya ahlu sunnah wal jamaah. Udah mau inti ke siapa aja lah, mau inti ahli maulid, <tuh> mau inti ahli tahlil. Mau inti ahli manakib, kalau nggak bisa paham nggak ngaji ini pasti akan terserempet jadi jabaria atau koda Nah orang yang sudah keluar dari madhab ini maka ulama menetapkan sebagiannya mengatakan kafir, sebagian mengatakan maksiat. Kok sampai terjerumus pada Ria bagaimana? imannya dikhilafkan sebagian ulama ngomong kafir sebagian ngomong maksiat kalau jadi jabariyah kalau jabariyah keluar dari madhabnya orang Islam jabariyah itu nggak ngakui adanya nabi nggak ngakui adanya agama maka sudah jauh keluar dari rel kalau Qadariyah masih diperhitungkan Kenapa masih mengakui Allah sebagai Tuhan Masih mengakui Nabi sebagai Rasul Tapi di dalam masalah iktikotnya Mensyirikan Allah Kenapa dasarnya nggak ngerti wajib Mustahil Jais bahaya orang nggak ngerti ini Akhirnya terbolak-balik yang wajib nanti dikatakan Jaiz atau yang wajib dikatakan mustahil nih. Seperti apa? Yang mengatakan bahwa Allah tidak bersifat dengan sifat kudrat. Yang wajib jadi dimus kan berapa bahaya. Allah tidak bersifat dengan sifat ilmu tapi bersifat dengan sifat alim, nggak ada ilmunya tapi alim. Yang wajib dikatakan mustahil. Terus yang jais menciptakan kebaikan, menciptakan keburukan dikatakan wajib. Ini kadang-kadang nggak ngerti mana batasan wajib, mana mustahil, mana jais. Jadi bahaya hingga. Ulama menuntun kita ada batas-batas kekafiran. Kalau sampai kamu melewati batas ini, ini menjadi batasan kamu bisa disebut orang yang bisa melangkah pada kekafiran. Maka disebut usulul kufri atau sumber-sumber kekafiran. Ulama sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa akar dan pohon kekufuran itu ada enam perkara. Seorang muslim wajib mengetahui menjauhi mencegah. Kalau sudah tahu maka bisa menjauhi. Kalau sudah tahu bisa tercegah agar tidak ada orang yang terjerumus ke dalam kekafiran kan Quran perintahnya ku anfusakum wa ahlikum naro jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka lah apa yang harus kita jaga ya ini Dijaga, jangan sampai mereka melewati atau masuk kepada sumber-sumber kekafiran. Gimana caranya? Ya, pahamkan kepada hukum akal, pahamkan kepada wajib mustahil. Jaiz nanti akan terlewat mereka dari memahami hal-hal yang sampai menjerumuskan kepada kekafiran. Adapun nama perkara itu yang pertama adalah ijabudati. Ini sumber kekafiran yang pertama namanya ijabu dati. Apa itu ijabu dati? Ini diantara penyebab kekafirannya para ahli filsafat orang-orang yang disebut orang-orang filsafat <tuh> yang berkeyakinan bahwa Allah menciptakan sesuatu karena elat dari zatnya Allah menciptakan sesuatu karena otomatis sebagai Tuhan gitu loh jadi karena dia sebagai Tuhan otomatis menciptakan berarti menciptakan itu bukan karena kehendaknya tapi otomatis muncul dari dirinya sendiri sebagai Tuhan Masa Tuhan kok enggak menciptakan nah, Mana disebut Tuhan nah. Kalau memang Tuhan itu ada Tuhan itu menciptakan Maka ya Kalau dia ada ya Otomatis bikin gitu. Ini namanya ijabu Berarti mewajibkan zatnya Allah itu Memunculkan sesuatu Tanpa dikehendaki kayak kayak apa namanya tiap-tiap <tuh> jirim pasti menempat yang namanya jirim itu nggak akan bisa lepas dari tempatnya lah mereka mengatakan begitu Tuhan itu nggak bisa lepas dari menciptakan gimana no, Tuhan kok nggak menciptakan nah, ini hati-hati nih maka orang-orang yang seperti ini bisa bisa terpleset karena pemikirannya sampai kepada pikiran-pikiran orang-orang filsafat. Wujudnya alam raya ini merupakan efek loh dari wujudnya Allah gitu loh. Eh? Jadi wujudnya Allah itu otomatis memunculkan alam Nah kalau otomatis muncul alam Alam yang seperti apa yang akan muncul Sebenarnya alam yang akan muncul itu kan pasti Atas kehendaknya Ditentukan keadaannya Dipilih apa yang dia mau Bukan otomatis dari zatnya maka itu bukan diciptakan oleh Allah oleh karena itu mereka meyakini bahwa alam raya ini kodim dan mengingkari Allah bersifat dengan sifat kudrat iroda dan semua sifat-sifat Allah ini termasuk termasuk orang-orang filsafat yang mengatakan demikian bahwa alam ini kodim gak ada awalnya Kapan awalnya matahari? Kapan awalnya bintang? Kapan awalnya bulan? Udah ada sejak adanya Tuhan, sejak adanya Tuhan. Nah, jadi kalau kalau alam ini nggak ada gimana? Ya Tuhan nggak ada berarti. Nah, jadi buktinya Tuhan ada karena alam ini ada. Jadi otomatis mengatakan alam ini kok di alam ini tidak ada permulaannya nggak ada permulaan itu pada zatnya nanti baru pada sifatnya atau nggak ada permulaan pada sifatnya tapi zatnya baru ini sama merusak apa keadaan yang semestinya terjadi pada makhluk wujudnya makhluk jais sifatnya makhluk jais menciptakannya makhluk juga ya jais bukan wajib lah dari mana yang lihatnya dari kenyataan bahwa makhluk itu enggak wajib wujudnya boleh berubahnya kalau Allah bikin alam itu wajib otomatis alam ini tidak akan mengalami perubahan jadi yang mengatakan Allah itu wajib secara otomatis menciptakan pasti nggak ngerti wajib mustahil jais begitu aja ini kadang-kadang nggak ngerti hukum wajib mustahil jais maka demikian mewajibkan Allah menciptakan sesuatu ditanya lah wajib itu apa coba eh? wajib itu apa nanti nggak bisa misain dia makanya saya sekarang ngomong udah wiritannya itu tiga aja wajib mustahil jaiz buat wiritan wajib sesuatu yang tidak pernah tiada mustahil sesuatu yang tidak pernah ada jaiz sesuatu yang boleh ada boleh enggak ada Waktu itu aja wiritannya lu nggak usah bertanya yang lain dulu entelah gitu ya wajib sesuatu yang tidak pernah tiada mustahil sesuatu yang tidak pernah ada jae sesuatu yang boleh ada udah itu wiritannya biar lengket di pikiran kamu sampai netes ke dalam hati hingga tidak akan menisbatkan hal-hal yang terbolak-balik pada haknya Allah Nanti yang wajib ya kita tempatkan wajib, yang mustahil tempatkan mustahil, yang jais juga jais, nggak sampai terbolak balik. Dalam Al-Quran Allah berfirman Ta'ala andalika uluwan kabiro Maka Allah adalah zat yang maha suci dari semua hal yang dituduhkan mereka dengan kesucian yang sangat agung. Artinya Allah itu suci dari tuduhan-tuduhan mereka tentang hal-hal yang demikian. Jadi mereka itu mengatakan azali itu enggak ada, gitu loh. Azali itu kan yang ada hanya Allah dan zatnya Allah hanya yang hanya ada zat dan sifat Allah nggak ada yang lain bagi mereka azali itu nggak ada eh karena atau mahasir Tuhan atau mahasir ada alam hmm. Kalau ada kudrat ya akan muncul adanya kodiron kalau tangan ini gerak bajunya ikut gerak itu mereka begitu wajib Tuhan itu kalau Tuhan ada alam juga ada bagaimana Tuhan ada alam nggak ada ini kebatalan yang pertama yang menyebabkan kekafiran karena mengatakan alam ini jadinya kodim Terus, yang kedua, tahsinul akli ini kekafirannya orang-orang Barohim atau Brahmana. Nama ini diambil dari salah satu nama berhala yang disembah di negara Yaman yaitu Burham Buhram Kafir Barohimah Termasuk pula kafirnya golongan orang-orang filsafat Hah? Iya mungkin ini Brahmana Barohimah Mereka meyakini mustahil jika ada manusia yang mengaku menjadi utusan Tuhan. Ini ini asalnya Jabariyah dari sini mestinya. Sebab bagaimana bisa dia bertemu dengan Tuhan? Selain itu, apa gunanya ada utusan Tuhan sebab urusan kebaikan dan keburukan cukup menggunakan akal sebagaimana telah dijelaskan di bab kufur Jadi kelompok yang mengatakan Allah melepaskan hambanya sepenuhnya Tuhan itu melepas hamba itu sepenuhnya cukup dimodali pakai akal hingga akal itu bisa menentukan mana yang baik mana yang jelek ini mestinya kekafirannya orang-orang filsafat orang filsafat ini apa membaguskan akalnya menganggap akal itu lebih bagus bagus dari agama akal itu lebih bagus dari wahyu gitu Hah? akal lebih bagus dari wahyu artinya tanpa wahyu akal juga bisa mutusin mana baik mana buruk hingga apa gunanya wahyu apa gunanya nabi Wong oh Allah sudah ngasih Akal, nah, kalau kamu ditanya akal sama Quran, bagus mana? Eh? Quran gak ada akal yang gak jadi petunjuk, akal gak ada Quran yang gak dapat petunjuk, uang duanya pasangan, gak ada yang bagus, gak ada yang jelek, diukur pakai apa kalau nggak ada akal Quran akan diberikan kepada siapa kepada para akil orang yang berakal kenapa yang bisa menangkap berita Al Quran memahami berita Al Quran itu orang yang berakal karena Quran itu ngomong sama orang yang berakal eh? jadi duanya itu pasangan kalau akal nggak ada Quran bagaimana lah akal mau kemana? Cuman kenal Tuhan, nggak ngerti mau kemana? Karena nggak bisa akal nggak bisa mutusin mana yang baik menurut Allah, mana yang tidak baik menurut Allah. Kalau ini baik kata siapa? Ya kata ente, bukan kata Allah. Kan yang mau dituju apa? Dapat ridhonya Allah lah kalau nggak ada petunjuk dari Allah kamu taunya dari mana baik dan buruk menurut Allah gitu loh kamu hanya akan tahu baik dan buruk menurut sendiri dan kalau baik buruk menurut sendiri pasti beda ya beda beda kata orang Papua pakaian yang baik kayak apa Hah? baik nggak itu Baik, baik ya kata orang Jawa Tidak lain apa? lagi eh orang Papua yang dikasih pakaian orang Jawa ribet katanya eh pakai keben pakai keris aduh panas panas komplit dah jadi kalau baik itu ukurannya akal sendiri Nanti akan beda Beda Makanya orang filsafat Bikin pengertian wajib Haram, sunnah, makruh Menurut akal juga. Ada wajib Mustahil jais kata akal Kata mereka enggak Ada juga wajib, sunnah, haram, makroh Menurut akal Wajib Kata mereka itu yang bagaimana sesuatu yang kalau kita kerjakan orang seneng dan semua orang memuji kamu itu namanya wajib dikerjakan kalau sunnah orang seneng doang nggak semua orang muji kamu namanya sunnah haram yang bagaimana orang nggak seneng dan semua orang mencaci kamu itu namanya haram itu kalau makro orang nggak seneng tapi nggak semuanya nyaci kamu itu makro gitu itu ukuran haram kata mereka begitu jadi mereka punya ukuran sendiri untuk memutuskan ini wajib kalau orang seneng Tuhan ya seneng gitu. <tuh> Jadi ukuran baik menurut orang banyak. Kalau orang banyak itu mengatakan baik, berarti kata Allah baik. Kalau orang banyak ngomong jelek, berarti itu jelek. Sekarang begini, kata laki-laki rokok itu baik nggak? Baik. Yang ngomong berapa laki-laki? Banyak. -laki? Banyak. 70 persen dari laki-laki ngomong baik. Ya nggak usah selaku aja lah. Kamu cari laki-laki. Kamu tanya rokok itu baik nggak? Nah, kalau, kalau kata ibu-ibu. Jadi jadi hukumnya mau pakai mana kita gitu loh eh? <laughs> Kalau sebagian ngomong baik kan, kan bisa jadi keputusannya begitu Jadi namanya orang-orang filsafat Yang disebut tahsinul akli Membaguskan akalnya Menganggap akalnya itu bisa membuat keputusan hukum gitu loh Enggak cuma akal itu fungsinya untuk wajib mustahil jais, tapi sampai bisa memutuskan mana baik, mana buruk. Padahal enggak bisa kita nemu baik buruk kalau enggak ada wahyu. Kalau enggak ada Al-Quran, kamu enggak akan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Al-Quran nah, itu imam kita, pedoman kita, panutan kita. Kenapa? Dengan Quran kamu tahu mana yang baik, mana yang buruk Quran doang dikasih lah yang mau ngerjain siapa eh Quran doang turun yang mau ngerjain siapa akal doang nggak pakai Quran ya kesasar nggak bisa kemana-mana jadi itu pasangan akal nunggu datangnya nabi kok bisa ada untuk apa Tuhan mutus nabi bagaimana Bagaimana bisa ketemu Tuhan? Emang kalau mau ketemu Emang Tuhan kalau mau di Quran apa begini? Allah merezekikan hamba-hambanya. Allah itu yang membagi rezeki kepada hamba-hamba. Itu makna hakikat apa syariat? Hakikat. Kalau Allah yang bagi, Allah bagi-bagi sendiri. Eh, ini buat kamu sekian. Begitu harusnya. Kan nggak begitu Allah membagi rezeki Maknanya Allah bisa mendatangkan siapa saja untuk bagi Ada yang lewat fulan Ada yang lewat jualan Ada yang lewat warisan Ada yang lewat Berbagai macam Allah mampu jadikan jalan Untuk ngatur rezeki hamba Bukan terus kalau Allah yang bagi rezeki Allah harus turun ngasih rezeki Kan nggak begitu Allah mengutus hambanya Allah yang langsung harus turun, eh sini kamu nanti begini begini ya, enggak begitu. Ini ini tahsinul akli namanya. Dasarnya akalnya si akal soak akalnya soak cuman dibaik-baikin sendiri gitu loh. Ada ada kompas rusak, tapi dianggap kompas bener umumnya ini kompasnya bener ada timbangan rusak dianggap timbangan bener malah dianggap timbangan yang lain rusak ini repot timbangan yang rusak ini timbangan gua yang bener berat 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 ukurannya jangan itu kenyataan aja kenyataan makanya orang itu harus kenal allah pakai ilmu bukan pakai kira-kira bukan itu sumber kekafiran yang kedua membaguskan akalnya menganggap akal lebih bagus dari nabi kan berarti akal lebih bagus dari al Quran dari wahyu kan berat yang ketiga taklidur roddi ini merupakan penyebab kekafirannya para penyembah patung, para penyembah berhala, orang-orang yang fanatik buta pada orang tuanya, kakeknya, gurunya. Ini penyebab kekafiran mereka yang nanti di akhirat akan mereka sesali dengan penyesalan yang luar biasa. Apa itu? yaitu mengikuti tradisi leluhurnya. Di Quran Allah mengingatkan ketika orang Arab disampaikan oleh Nabi berita kata mereka inna wajadna abana ala ummatin wa inna ala atharihim muktadun sungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut satu agama dan kami adalah pengikut jejak-jejak mereka Ente nggak usah ngasih agama saya lagi Saya sudah dapat agama Dari mana? Nenek moyang saya Udah dari dulu Yang mau kamu sampaikan udah ketinggalan Udah, udah, udah. Maka dalam masalah akidah tidak diperbolehkan taklit. <tuh> Nah sebabnya ini, kalau masalah amalia boleh kamu taklid, gimana cara bapak kamu ibadah? Oh begini, oke saya ikut. Lain disembah siapa? Ini loh lain lagi urusannya. Kalau yang disembah ini kenapa dia disembah? Apa dia bersifat ketuhanan? Kok disembah? Itu mestinya nanya seperti itu bukan? Pokoknya dari dulu nyembahnya ini, oh nggak bisa. Yang kita sembah itu harus Tuhan. Lah taunya dia Tuhan karena bersifat dengan sifat ketuhanan. Lah kalau bersifat dengan sifat makhluk bagaimana mau disembah? Akidah nggak boleh taklit beda sama amalia. Nak kerjain, nak oke. Okay. Hmm. Nah, tinggalkan nah. Oke, itu amalia. Kita ikut pendapatnya orang tua, ajaran orang tua. Kenapa? Karena kita nggak ketemu sama nabi, nggak ketemu sama panutan terdahulu. Maka panutan kita siapa? Orang tua, guru kita, <tuh> itu panutan kita. <tuh> Tapi dalam masalah akidah, keimanan, ya enggak boleh taklid. Harus sampai kepada ilmu dan nggak boleh modalnya yakin. Pokoknya gua yakin lah. Dasarnya apa? Ya yakin aja, oh, kan repot yakin aja. Eh? jangan-jangan kamu jangan-jangan niru anu pendapatnya Harim lagi, Lah nah, iya sama. Harim kadang cemburu sama lakinya mantep lakinya kawin lagi Gue mantep lu kawin lagi pokoknya Buktinya apa? Gue mantep dah, gue mantep gimana? Mantep aja Gak sah mantep begitu untuk ketuhanan Bagaimana untuk urusan Tuhan kok mantep seperti itu? Gak boleh Harus pakai il Karena perintahnya kan fa'lam Ketahuilah Perintahnya bukan mantepilah, bukan Heh? Bukan fajzam fafham Apalagi Fakro, bukan perintahnya fa'lam Ketahuilah Bukan mantepilah Bukan yakinilah, bukan Tapi ketahuilah Makanya nah, kamu disuruh berilmu Artinya iman kamu iman yang didasari ilmu bukan iman dasarnya mantep doang gitu loh. Kalau mantap doang gimana? Ya orang-orang Arab udah mantep lebih dulu dari kamu. Sampai dirubah nggak bisa banget apa ini? Banget mantepnya di hati. Tapi nggak pakai ilmu. Nah kata Nabi apa? Ente sama bapak bapak moyang ente goblok semua kok goblok? Karena waktu bapak-bapak ini mau mutusin ini Tuhan nggak mikir waktu mutusinnya. Kalau mikir nggak bakal diputuskan Ini sebagai Tuhan nggak mungkin. Karena mutusinnya nggak mikir, maka tahu-tahu ngambil keputusan ini Tuhan. Ini penyebab kekafiran yang. Maka nanti ada orang-orang di neraka mengatakan apa? Andai dulu saya tidak mengidolakan dia, andai dulu saya enggak fanatik sama dia, saya enggak begini. Maka fanatik menyebabkan penyesalan. Fanatik itu berarti menggantungkan keselamatan kamu sama orang. Kalau urusan iman, enggak boleh. Kalau urusan amal, Enggak masalah karena amal itu sesalah-salahnya hukumnya dosa. Nah, kalau iman kafir, maka itu gimana? Selamat atau enggaknya kamu kamu gantungkan sama orang lain Dalam masalah akidah tidak boleh taklid Maka orang Arab membuat peribahasa begini La farqa baina mukallidin Yun kota wabahimatin <coughs> Coba, tidak ada bedanya seorang yang taklid itu dengan yang tunduk dengan hewan peliharaan yang dituntun. Bedanya apa? Orang Arab yang taklid sama moyangnya sama sapi yang dicucuk hidungnya, bedanya apa? De orang taklit, kata orang Arab, ente kayak sapi yang di. Gitu. Kalau ente orang berakal, ente nggak akan mau jadi seperti sapi. Ente akan mandiri dengan berpikir, pakai akalnya sendiri. Paling enggak membenarkan gitu. Kalau kamu nggak bisa nyari sendiri, paling enggak membenarkan. Oh, kata bapak saya, bener gitu. Kenapa? diteliti dicari tahu bener atau enggaknya jangan us pokoknya kata bapak saya ini udah jangan di otak atik lagi itu namanya taklid buta enggak bener begitu kalau ada informasi teliti oh iya ini bener nah baru kita ikuti ya jadi jangan sampai kita dianggap seperti orang-orang yang disamakan dengan hewan yang dituntun itu adalah takridur rodi atau taklid buta fanatik buta oh, ente cinta buta aja nggak boleh cinta buta gimana sih cinta buta gimana <tuh> ya haram itu sama ente cinta buta <tuh> ya. <tuh> enggak <tuk tangan> <tuk tangan> kenal omongan orang mau diomongin ini ceweknya Enggak pokoknya saya ini itu cinta buta namanya Hai begitu dikawinin weh bencomo oh, seluruh lalu kan udah bilangin kau enggak lah lu nggak bisa bedain apa kasih tahu enggak mau yang keempat Robtul Adi ini juga yang ketiga ini juga sama akalnya nggak jalan nggak ngerti wajib mustahil begitu kalau sumber sudah nggak paham wajib mustahil jaiz akan sampai pada salah satu kekafiran. Selamatnya kamu dari ini nanti kalau paham wajib mustahil baru kamu bisa selamat. Yang keempat apa? Robtul Adi. Apa itu ini merupakan kekafirannya orang-orang ahli Adi, orang-orang ahli tabiat, orang ahli kebiasaan, orang sains, orang-orang ahli fisika, kimia. Dan para pengikutnya termasuk juga orang-orang mukmin yang bodoh ada orang-orang mukmin yang bodoh. Ada orang-orang yang jadi orang filsafat. Kenapa mereka meyakini adanya hubungan antara makanan dan kenyang? Antara minuman dan seger Antara kain dan tertutupnya aurat. Antara matahari dan sinar yang terang. Dan yang lain-lainnya namanya Robtul adi menuhankan hukum adi mewajibkan hukum adi seperti hukum akli nah. wajib dan wajibnya itu nggak bisa beru wah ini yang berat nanti orang-orang begini bahayanya apa? Ketika lihat mukjizat ditolak. Wah, gak rasional. Sihir. Begitu ada tongkat jadi ular dianggap apa? Sihir. Nabi belah rembulan. Ah, sihir tipuan mata. Masa bulan dibelah? Siapa yang bisa belah rembulan? Dianggap sebagai sihir, maka apa yang terlihat di matanya itu yang dipastikan api membakar wajib, eh? karena api mengandung kekuatan untuk membakar. Apalagi sampai mengatakan, "Oh, itu dari dirinya sendiri." Ini kafir bil ijma sepakat ulama mengatakan hukumnya kafir. Hah? Api itu memang punya watak membakar. Air punya watak membuat suburnya tanaman. Air punya watak menyegarkan diri. Hah? Makanan punya watak mengenyangkan maka itu semua keluar dari perbuatan ya Allah Subhanahu wa taala hukumnya kafir. Dari mana cara pemikiran begini melihat yang biasa terjadi. Yang biasa terjadi dipastikan sebagai ketetapan hukum. Oh memang ini api membakar. Hingga enggak bisa memisahkan, kalau ini hanyalah gandengan hukum Adi. Ini adalah fiilnya Allah. Hukum Adi itu diciptakan Allah juga, tapi hukum yang tidak tertulis. Kalau hukum yang tertulis, namanya apa? Sarehat hukum yang, ter yang gak tertulis, yang enggak tertulis. Hukum adi, hukum kebiasaan Allah menciptakan hukum namanya sunnah tila Gitu loh Ada api Ada kertas Ditempelkan Allah datangkan hangus Gitu Hangus itu bukan dari dalamnya api Bukan Tapi Allah datangkan tersendiri Bersamaan dengan nempelnya api pada kertas, gitu loh. Nasi, kamu makan masuk perut. Bersamaan masuk, Allah datangkan kenyang itu, bukan kenyang itu muncul dari dalamnya nasi, bukan. Nah, orang-orang awam yang bodoh karena yang terbiasa terjadi seperti itu menganggap nasi yang menimbulkan kenyang, menganggap air yang menimbulkan segar, menganggap apa pakaian yang menutupi aurat, apa nggak bahaya ini? Eh? itu di luar sana yang nggak ngaji ini dianggap ini sableng semua, eh? dianggap sumber-sumber bisa menyebabkan mereka sampai pada kekal hanya gara-gara nggak mau ngaji wajib mustahil jais eh, coba Hah? kok sampai menganggap ini udah udah jadi pemahaman umum kita pakai pakaian maka pakaian yang nutupin aurat kita Hah? kalau nggak pakai pakaian ya telanjang pip nggak ada yang nutupin jadi penutup aurat adalah pakaian kita itu dianggap secara hakikat dipastikan padahal itu hanya kebiasaan terus yang harus kita imani apa Allah menjadikan mata kita terhalang untuk melihat aurat kamu yang menghalangi saya nggak bisa lihat aurat kamu adalah Allah. Jangan kamu anggap yang menghalangi adalah pakaian. Kalau begitu, pakaian punya asar. Pakaian bisa menjadikan sesuatu ini pemahaman yang keliru, dan banyak orang paham seperti ini. Makanan bisa bikin, padahal kan makhluk pakaian, makhluk makanan, makhluk api makhluk nasi, makhluk air, makhluk gimana makhluk bisa bikin sesu? Wong dia muncul sendiri aja nggak bisa, gimana memunculin yang lainnya? Hah? dia ngurusin dirinya sendiri aja nggak bisa, butuh diurusi sama yang api butuh dimunculkan, nasi butuh dimunculkan, pakaian butuh dimunculkan, gimana bisa ngatur yang lain? Jadi orang-orang mukmin yang bodoh yang nggak mau ngaji yang hanya terlibat hukum kebiasaan maka bisa sampai tergelincir kepada paham seperti ini apabila sampai dia menolak mukjizatnya para nabi ini hati-hati nih Hah? nah kalau orang toba'in apa ya memang begitu mereka ahli penelitian ini, zat ini, campur zat ini bisa meledak, Nuh, dianggap di dalamnya ada kekuatan atau mengandung punya karakter, punya watak. Memang, zat ini akan begini, campur ini hasilnya begini. Itu penelitian mereka, dan itu menyebabkan mereka disebut apa profesor, doktor, hasil penelitian, tapi keluar dari menemukan Allah sebagai pencipta. Justru hasil penelitiannya nanti Tuhan nggak ada, nggak kan repot. Hah? Hasil teliti, teliti, mencari tahu mendetail Tuhan nggak ada, kan repot. Nah kalau ini kan enggak hasil teliti teliti berpikir Tuhan wajib ada kan beda Menunjukkan kamu akalnya sehat mereka akalnya nggak sehat, walaupun mereka kok punya akal yang dikatakan akalnya jenius, akalnya di atas rata-rata manusia, maka mungkin di atas manusia yang gila gitu maksudnya, bukan manusia yang normal bukan. Kan ukurannya harus standar dong. Eh? Hasil berpikirnya memutuskan Tuhan nggak ada kan repot. NT hasil berpikirnya mengatakan, "Tuhan wajib adalah kok bisa bertolak belakang?" Kan aneh, hasil pemikiran NT mengatakan, "Api tidak bisa membakar mereka." Hasil penelitiannya mengatakan, "Api sumber membakar, kok bisa Kan repot? Hah? Kenapa?" karena akalnya enggak sehat. Akalnya enggak ngerti wajib, mustahil, jaiz. Maka penting kamu ajarkan wajib, mustahil, jaiz kepada anak kita, keluarga kita. Ini bekal utama mereka selamat. Enggak ngerti ini, dia enggak akan selamat untuk bisa memahami ketuhanan yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka memastikan adanya sesuatu atau tidak adanya sesuatu berdasarkan hubungan yang biasa terjadi. Dipastikan pasti begini. Apa dasarnya? Karena berulang. Nuklir ini coba begini. Ini coba oh, begini lagi. Coba oh pasti loh pasti. Jadi, pastinya hasil hingga nanti dipastikan pula Tuhan tidak ada hasil penelitiannya berulang-ulang. Udah berulang-ulang masih salah repot. Ente nggak pakai berulang-ulang, bener kan repot ini? Gua, gua nggak usah diulang-ulang, mikir begitu mah, lu mah goblok banget sih. Ente diulang-ulang masih nggak nemu kan, repot coba ente <tuh> nggak pakai kenapa akal nggak butuh diulang, bisa nengu, diulang ulang bisa nemu ente mereka diulang-ulang itu kalau ibarat sekolah ujian lagi gagal lagi ujian lagi gagal lu kapan berhasilnya bro aduh kok <tuh> 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 oh, pun julukannya profesor julukannya dokter ahli ini ahli itu Nah, kalau mau diukur sama ente jauh, Hah? jauh kemana-mana. Pinteran ente banget. Kenapa? Ente bisa nemu kenya, taan bisa nemu fakta di belakang ini semua. Ente bisa nemu ada pencipta yang maha agung yang mengatur. Mereka nggak nemu itu, coba. Padahal profesor, padahal ahli penelitian nggak bisa nemu ini. Kenapa? Modalnya nggak sama sama ente. Apa modalnya? Akal sehat wajib mustahil. Jaed. Jadi ini anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala kita diberi karunia bisa paham wajib mustahil. ja dengan paham ini Allah jadikan terbukanya kita pemahaman keimanan keyakinan yang membuat kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau sampai ini kita tinggalkan, gak ngurusin ini, oh bahaya. Kata kiai, apa kata kiai? Eh? Inti tahu ini sudah mau kiamat. Eh? Kata kiai. Lah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya dan hari kiamat kayak seperti ini kata Nabi. Coba, Hah? saya dan kiamat kayak. Nanya apa? Kiamat akan terjadi di zaman saya. Tapi sejak zaman Nabi begini-begini nggak -begini, kiamat kiamat kata kiai. Kok sampai sekarang nggak kiamat kiamat? Katanya udah dekat begini penyebabnya enggak kiamat apa? Ya ente pada ini yang pada ngaji tauhid. Menyebab kiamat mundur lagi. Mundur lagi. Mundur lagi selagi masih ada orang yang ngurusin ma'rifatullah, ngaji kenal Allah, mundur kiamat. Hah? Lah yang nyebabin kiamat siapa? Yaitu mereka ini yang pada ngurusin LGBT ya ngurus itu menyebabkan cepatnya kiamat yang seperti itu dikasih nobel kasih hadiah kasih penghargaan padahal mempercepat ente yang nahan nahan kiamat malah nggak dikasih apa-apa kadang ditakut-takutin awas mau kiamat eh lu nggak usah takut-takutin gua gua mau gak takut kiamat kenapa udah gua mundurin kiamat gua tunda mundur lagi Selagi masih ada orang makrifat, nggak ada kiamat, nggak ada gitu. Hah? Selagi masih ada orang ngaji, nggak ada kiamat, nggak ada. Nah, sudah nggak ada yang ngaji ini, nggak pada kenal Allah, baru kiamat. Kata, ya, apa? Jadi ente itu harusnya diopain. Kenapa? Menjaga kestabilan dunia melanggengkan dunia terus ada ini diopain harusnya gitu loh ini malah mereka yang diopain yang nggak jelas-jelas begitu malah dikasih tapi nggak apa-apalah kita urus aja ngopain Allah aja lah loh kita biarin aja lah gitu ha? ibaratnya apa mereka yang numpang di dunia ini kamu yang punya dunia mereka biarin lah mau ngapain kayak mau ngapain kayak kenapa nanti akan dijadikan Allah sebagai api bakarnya neraka. Nauzubillahi min Orang-orang yang urusannya apa? Enggak pernah urusan sama hak-haknya Allah. Enggak pernah urusan sama hak-haknya para nabi. Maka mereka itu yang tidak menjaga diri dan keluarga mereka dari api neraka. Kalau enggak dijaga bagaimana? Ya hati-hati aja kamu jadi bahannya api bakar neraka. Nah, billahi min Ya. Jadi ada berapa tadi? Empat. Apa saja? ijabuzati Mewajibkan zatnya Allah menciptakan sesuatu. Tahsinul akli. Membaguskan akalnya lebih baik daripada wahyu taklidur di mengikuti tradisi atau fanatik buta tanpa lagi mau meneliti penyebab kekafiran terus rabtul adi yaitu menuhankan adi atau menjadikan hukum adat sebagai kepastian Memastikan hukum adat ini sebagai hukum yang mutlak, hukum yang pasti yang tidak akan mengalami perubahan, maka orang yang meyakini seperti ini bisa sampai kepada sebab-sebab dirinya sampai pada kekafiran. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hatinya terang hatinya bisa paham, hatinya tambah kuat, hatinya menemukan dalil iman membawa kita kepada jalan yang kita bisa meyakini Allah dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu kita bisa yakin kepada Allah selamat sampai akhir hayat kita, mati membawa akidah yang lurus, mati dalam keadaan husnul khatimah, selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin, ala ya وعلى نيات صلاة وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا باننا اغتربنا واننا اشرفنا طلبوا اشرفنا فاتوب علينا توبه واغفر لكل حبا وازر أورادي عوراتي وامين رائتي واوفر لوالدي ربي والأهل والاهواني وسائر الهلاني وكل ذي محبه او جرات او صحبه والمسلمين اجمع امين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتشاف منا بالمصطفى رسولي نظر بكل جولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبي عِدَادَ تعزي زحبي والحمد لله في البدء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته